Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini akan Mimin sajikan ya. Kemarin Ayu Ting Ting berdandan seperti wanita Korea. Di acara pos buka tadi sore, terlihat cantik dan sangat menawan. Dan pagi hari ini hari Minggu ceria. Mengawali aktivitas dan mengawali segala aktivitas Ayu Ting Ting. Di sini Ayu sedang jalan nih bersama Krisna Fahreji dan sebuah mobil terlihat ya. Bahwa suasana jalannya sepi nih lenggang. Kemanakah kira-kira Ayu Ting Ting dan Krisna Fahreji? Bagi sahabat semua, saksikan terus ya di channel ini. Ternyata Ayu Ting Ting pergi ke sebuah salon pemirsa. Di sini Ayu Ting Ting akan mewarnai rambutnya dengan warna yang baru. Wow. Seperti apa hasilnya? Tungguin ya. Pokoknya pantengin terus deh channel ini, pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru dan up to date mengenai Ayu Ting Ting. Dilansir dari Insta story-nya Ayu Ting Ting, di sini menuliskan Ayu warna apa ya? Hahaha. _ Ida Rosa. Di sini Ayu Ting Ting menanyakan warna rambut apa yang cocok ya buat Ayu Ting Ting hari ini. Wow, deg-degan nih Mimin liatnya ya. Warna seperti apa yang akan Ayu Ting Ting pakai? Mimin jadi penasaran. Tapi tetap ya, walaupun diwarnain seperti apa, Ayu Ting Ting masih tetap cantik ya. Terlihat nih di sini kemarin Ayu Ting Ting terlihat cantik banget nih dengan khasnya Korea. Wow, lagi demen Korea nih ya. Ayu Ting Ting pantengin terus deh. Kita doakan ya, semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Mimin tunggu kabar baiknya dan warna rambut hari ini, warna rambut terbaru dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat, menginjak berita selanjutnya ya. Di sini dari akun Instagram Mom Aiting, terlihat di sini Mom Aiting bersama sahabatnya di sebuah acara, dan dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, buka bersama anak-anak yatim piatu. Sukses buat kamu, ajeng indahnya berbagi buat mereka yang membutuhkan. Peach Love Indonesia, sukses selalu. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagramnya. Di sini Mom Aiting menuliskan dan memberikan kebahagiaan bersama anak-anak yatim ya, dengan cara berbuka puasa bersama anak-anak yatim, tentunya bersama sahabat-sahabat tersayangnya. Ingin doakan semoga acaranya berkah dan bermanfaat untuk adik-adik yang membutuhkan. Sehat selalu untuk Mom Aiting dan seluruh tim yang bergabung dalam acara buka bersama anak-anak yatim. Dan melansir berita selanjutnya, di sini Mimin Angka membagikan kebersamaan ya. Syifa, Ayu Ting Ting dan calon menantu nih, ada Nanda Fahreji nih. Ada Nanda nih yang selalu setia menemani Syifa dimanapun berada. Sepertinya Ayu Ting Ting, Syifa dan semuanya lagi merayakan kebersamaan ya di Dahulu Cafe. Buka bersama juga nih di Dahulu Cafe. Ternyata tak hanya Ayu Ting Ting, ada ayah dan Mom Aiting juga di Dahulu Cafe. Buka bersama malam mingguan di Dahulu Cafe bersama keluarga. Pastinya menyenangkan. Sehat selalu untuk satu keluarga Cemara ini ya. Semoga sehat selalu. Dan dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, selalu Dahulu Cafe, halo terus kakak, enjoy saat my everyone. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya ya. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting cantik banget ya dengan baju putihnya dan sendal jepitnya tentunya. Dan status tersebut dikomentari Orteh Yanti Adeni, kayak ABG cantik bingits.
cantik banget ya. Ayu dan Ting-ting. Dilansir juga dari akun Instagram Yeni Murianti, selamat malam Minggu buat kalian berdua, sehat-sehat ya Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Rajak. Di sini Ayu Ting Ting tidak hanya bersama Syifa, Mom Aiting dan Ayah, ternyata di sini ada si cantik ya. Si cantik Bilqis Humairah Rajak yang selalu menemani Bunda kemanapun Bunda pergi ya. Sehat selalu untuk Bilqis. Kemudian juga dari Heavy Gallery 25, ada anak cute senang amat servis sama bundanya Rosmalina, sehat-sehat terus ya. Dari Nona Chika 26, sehat selalu ya cantik. Dua-duanya sama-sama cantik. Terima kasih Wati Elbiania atas doanya, semoga dikabulkan ya. Memang Ayu Ting Ting terlihat cantik nih malam hari ini. Wow, super deh, luar biasa. Dan berita selanjutnya juga di sini dari akun Instagram Mom Aiting yang membagikan kebersamaannya ya di Dahulu Cafe malam tadi. Dan di sini menuliskan malam mingguan bersama keluarga di The Halu Cafe, love you untuk semuanya. Komentar dari Yeni Murianti, sehat dan bahagia terus untuk semuanya, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Coca Maik, doa terbaik ya buat semuanya, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Coca. Kemudian juga dari Melati Bunga 92, salpok sama perhiasan Ayah Ojak. Wah wah wah, salpoknya sama perhiasan Ayah Ojak. Coba kita lihat dulu ya, perhiasan apa sih yang dipakai oleh Ayah Ojak. Ternyata Ayah Ojak memakai 3 cincin ya di jarinya. Sehat terus deh, semoga lancar terus rezekinya untuk Ayah Ojak, Mom Aiting serta Ayu Ting Ting dan juga Syifa serta Nanda. Semoga semuanya dilancarkan. Untuk Nanda semoga diberikan jalan ya, agar secepatnya nih bisa halalin Neng Syifa yang cantik, amin ya rabbal alamin. Dan dilansir juga dari akun Instagram Heavy Gallery 25, di sini menyebutkan Brata sedang sakit pemirsa. Di sini Heavy Gallery menuliskan Syifa Kawok Koko Brata Kartasasmita. Sehat 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 demi masa depan yang lebih baik. Tulis Heavy Gallery 25 di akun Instagram pribadinya. Almira 16, syafaqallah koko, semoga cepat sehat. Kemudian juga dari Mulyani Artika 51, syafaqallah koko berata kertasasmita, cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Amin robbal alamin. Terima kasih doanya Mulyani Artik 51. Kemudian juga langsung dijawab nih ya sama berata kertasasmita, amin. Guru Subage Puang Allah Ta'ala Empale Ki. Wah bahasa apa ini ya. Intinya berata kata Sasmita mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa sahabat semua, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini ada Neng cantik ya Ayu Ting Ting lagi di Brownies TV. Dilansir dari akun Instagram Heavy Gallery 25, bisa enggak sekali-sekali enggak usah lucu banget. Lucu aja biar gue senyum-senyum aja nontonnya. Enggak sampai ketawa bikin sakit perut. Ayu Ting Ting berperan sebagai Jimmy, oh Jimmy ya. Sore tadi di acara pas buka. Dari tingkah kocaknya banyak sekali komentar berdatangan, baik di akun Instagramnya maupun di akun Instagram para sahabatnya. Salah satunya dari Sari 37, idolaku yang cantik semoga tetap sehat, semoga keluarga besarnya dan tambah sukses terus. Love you untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih doanya Sariu 37. Doa terbaik untuk Sari juga ya. Dari Stella Ropers 12, Happy Gallery, meskipun doi gak bisa lepas ketawa abis botok tetap bikin ngakak. Yang bikin ketawa itu kata-katanya dia, ngeletuk selalu lucu. Tulis Happy Gallery dan Stella Ropers 12 ya, karena tingkah Ayu Ting Ting di acara pas buka sungguh sangat menggeliat, apalagi pas jadi Jimmy, oh Jimmy, dan dipasangkan dengan pemain aslinya nih ya, ada Indra Brugman di sini sebagai bintang tamu, manja-manja, senyum-senyum dan manis banget deh ya untuk Ayu Ting Ting, makin cantik hari ini dengan polesan Jimmy, oh Jimmy.
ininya. Sukses selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa ya, nanti sore jam 16.30 saksikan lagi Pas Buka, pastinya membuat hati kita ketawa dan juga tersenyum ya. Bentar lagi jangan lupa tonton Pas Buka di Trans 7 jam 16.30 ya. Ada Queen, ada Queen cantik yang sangat menarik di sini ya, pastikan. Dan semuanya pasti akan terkelihat ketawa karena akan hadir bintang tamu yang spektakuler lainnya. Dan penampilan selanjutnya di sini Ayu Ting Ting memakai wig berwarna putih dan kacamata hitam yang tebal. Terlihat bagaimana ya warna rambut ini, dan bagaimana kalau ini dipakai Ayu Ting Ting setiap hari. Tapi di sini Ayu Ting Ting terlihat cantik ya, dengan balutan warna rambut yang sedikit merah, seperti anak Korea banget deh kalau yang ini ya. Cantik, senyumnya manis, dan genit-genitnya masuk banget deh kayak anak Korea. Dilansir dari Travelers Dober ya, Korea girl. Kemudian dari Mama Shani, Korea banget and cantik banget. Nur Sky, cantik banget, makin ngefans deh. Love you untuk Ayu Ting Ting. Dari Yuki Nurslina, itu poni asli bukan? Insya Allah itu rambut asli, mirip orang Korea. Dari Rina Hartini, terlihat sangat cantik sekali ya Ayu Ting Ting di acara Pas Buka. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan nanti sore jam 16.30 waktu Indonesia Barat, ada Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur serta Andre Taulani dan Denny Cagur juga ya di acara Pas Buka. Pastinya akan memberikan kebahagiaan untuk kalian semua di rumah, membuat semuanya tertawa deh, terbahak-bahak. Dan sekali lagi happy birthday untuk Wendy Cagur. Dan di sini juga ada kedatangan tamu yang super luar biasa nih ya. Di sini ada Ucok Baba serta si ganteng Indra Brugman. Dan mereka di sini berperan sebagai F4 nya. Wah, ganteng-ganteng banget ya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya saksikan Pas Buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7.